Hai guys, ini adalah beberapa dokumentasi dari laminating nanoceramic di mobil Agya yang kemarin. Ini adalah before after bagian logonya. Terus ini adalah Agya tipe TRDS. Nah, kita masuk ke tampilan depan mobil Agya terbaru. Tahu nggak sih apa desain yang berbeda dari Agya-Agya sebelumnya? Yaitu di bagian bumper depannya. Terus, di mana lagi nih? Di bagian headlamp depannya itu ada kesan smoke-nya gitu. Kelihatan kan? Nah, terus ini lagi proses laminating nanoceramic di Relaxindo Auto Detailing Jambi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior mobil Agya-nya. Tahu nggak sih guys, kalau misalnya ini adalah mobil LCGC pertama di Indonesia yang udah pakai start stop engine. Terus nih, di bagian door trimnya itu kelihatan nggak? Itu dia ada bahan fabricnya gitu, jadi kesannya biar lebih elegan. Nah, mobil ini udah dipasang sama sarung joknya juga sih. Jangan saplok ya sama kertas kakinya.